dikeluarkan kat rumah. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan memberikan jiwa adalah seperti ini. Jadi objektif aktiviti ini ialah untuk melatih koordinasi bilateral anak, iaitu menggunakan tangan kiri untuk capai objek sebelah kiri dan letak di sebelah kanan. Contohnya, dan sama juga kanan ke kiri. Dan melatih keseimbangan badan anak sendiri. Okey? Jadi, sinilah anak perlu duduk atas jimbol macam ni. Kena ada sokongan parents lah. Kalau anak yang kecil lagi, lagilah perlukan sokongan, takutlah jatuh lah. Jadi, anak kena ambil. Okey, sekejap ni. Okey, letak di sebelah kanan. Ambil sampai habis. Jadi kita bagi objek ni pada anak dan dibalik dalam buku. Okey. Apa? Lagi. Okey. Okey, good job. Okey, jadi jarak ni bergantung pada anak lah. Bergantung pada kemampuan. Jadi untuk anak ni, jarak pada ni. Boleh jadi jarak lebih lagi. Bergantung pada kemampuan anak. Okey, sekian sahaja daripada Tisha Alia. Selamat mencuba. Selamat